aja teman-teman, kita mau makan di sini kali ini ya. Food traffic di Surabaya Surabaya. Ada kopi pasir TMI. Itu apa tuh, saya suka. Hah? Jual apa nih? Oh, tos. Pos Ketan Legend, ada Karim Kitchen and Store. Geprek Juragan juga ada. Ini yang kayak di Malang itu. Soto Wawan ada. Dapur Seriosa Itali. Ayo, menunya kita lihat deh. Aku nyoba ini Madura aku. Ini kita bisa lihat penyiarnya siaran guys. Walaupun secara streaming nih, Lana Kota Surabaya. Ini kita nyobain yang ini kan, Macaku. Oke teman-teman, ini kita masih nunggu makanan juga. Kita mau nyobain Macaku. Menunya apa? Ada maca, ada apa tadi ya? Tapi yang dari teh. Teh ulong itu yang ini ada, ini rasa green apple. Harganya 15.000. Mau teh? Ini bapak teh hijau rasa apel. Ini segar banget, mantap deh. Jadi kita pesan 3 makanan, soto Wawan, nasi Madura, sama bakso Aci Akang. Ini yang baru datang. Bakso Aci yang baru datang ini soto Madura ya teman-teman. Kalau soto Wawan ya pasti enak lah karena sudah terkenal. Ini dia bos kecil lagi makan soto nih guys. Soto Wawan ya. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Harganya 36.000, yang sisa soto daging aja tadi. Ini satu lagi minuman yang kita pesan teman-teman, smoothies, harganya 12.000. Ini strawberry smoothies, tinggal yang strawberry tadi, jadi kita pesan itu, kita cobain. Oh, cuma ada strawberry? Yang smoothiesnya cuma ada yang ready cuma strawberry, yang lainnya habis. Bukanya mulai jam 7, rasanya agak-agak unik. Strawberry tambah susu. Iya. Cuma strawberry-nya ini kecut jadinya. Dia ada rasa kecut. Tapi yang menang ini sih maca, ini enak banget. Maca green enak. Oh, tapi ini beneran strawberry nih. Iya, strawberry bukan buah. Buah bukan ini. Ini dia teman-teman penampakan nasi Madura ya. Harganya 20.000, murah banget. Lagi diskon dari 25.000. Ini dia penampakan bakso acinya teman-teman. Harganya berapa? 18.000 guys. Ini kita juga nyobain ketan pos ketan legenda. Harganya 6.000 aja teman-teman. Ketan sama serbuk kedelai. Variannya macam-macam. Jadi teman-teman kita makan soto ya teman-teman. Karena si bos kecil nggak habis ya. Kita cobain dulu kuahnya. Ini
kita mau makan menu kedua nih, namanya nasi maduranya. Tiga ya. Ini ya. Ada udang, ada ini satu sendoknya lontong. Cuminya ada plastik di dalamnya. Kan ada aja yang di Instagram kan kebanyakan sampah plastik, padahal kan di dalam itu. Sambelnya mantap. Cuminya kena sampah. Coba ini cipinya. Ini mantap sambalnya, pedes-pedes gimana gitu, khas Madura banget. Bolanya jalan sampai sekali. Bolanya muter kalau kita soalnya kayak. Cuminya juga enak. Ini paru ya? Entah paru, entah limpa. Sama penjual itu. Oke, teman-teman, kita udah selesai makan di food traffic-nya Surabaya, suara Surabaya ya. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe.